Syahrir daripada OUM Temanjung. Hari ini kita akan mengadakan gotong royong untuk hasil pantai ataupun dikenali sebagai disiplin ini, di mana kita akan melibatkan keseluruhan kawasan pantai dan juga sekitar kawasan berdekatan dengan laut. Okey, hari ini saya ditemani dengan rakan-rakan yang lain. Kita lebih kurang seramai 20 orang yang terlibat dan kita harap program ini dapat melestarikan kesetaraan dunia kita. Terima kasih. Okey. Kalau perlukan belas kampung ni boleh guna lah nanti. Buang apa? Okey, okey. Okay, selamat pagi semua. Hai. Okay, boleh perkenalkan dari anda seorang-seorang. So, buat apa kat sini? Start dalam dari rumah pukul berapa? Apa aktiviti hari ni? Okay, kat mana dan apa buat apa? Okay, hari ni kami semua ada aktiviti, satu aktiviti yang sangat bermanfaat iaitu beach cleaning. Kita semua daripada OUM Manjung. Saya Nurul. Saya Syahril. Saya Fidaus. Saya Amirul. Saya Farida. Dan saya Mary kat belakang ni. Hai Mary. Hai. Hai Mary. Kita semua nak buat kat sini aktiviti beach cleaning. Jadi tadi dari rumah pukul berapa, lepas tu buat apa, macam mana starting dia, macam mana lepas tu macam mana aktiviti dia hari ni lah. Boleh explain sikit. Oh, kalau kata dari rumah macam mana daripada Seri Skandar. Saya start datang pukul 7. And tentative kita start dekat sini lebih kurang pukul 8. Sesi pendaftaran. And then kita diberi pentaklimat oleh ketua program. And Puan Farida. And then kita diberi juga taklimat dan juga sedikit senam aerobik supaya elakkan kecederaan sebelum kita mulakan program hari ini. Then sampai itu kita juga dibekalkan dengan peralatan kebersihan. Contoh macam ni, penyakar, penyodok, plastik dan juga glove. Okay. And kita start program ini bermula lebih kurang 9 pagi dan dijangka habis 12 tengah hari. Okay, ada berapa orang peserta hari ini dan apa pendapat anda mengenai program ni? Adakah perlu teruskan untuk masa-masa apa semester-semester student akan datang ataupun perkara ni bukan setakat student yang boleh buat ataupun orang lain yang orang awam pengunjung kat sini boleh buat ke macam mana? Okey, program ni memang dikhususkan untuk menjaga kebersihan pantai. Jadinya kita berhasrat untuk sama-sama dengan masyarakat sekeliling yang datang ke pantai ini untuk menjaga kebersihan pantai. Oleh yang demikian, kita juga telah menyerahkan plastik sampah sebagai gimmick ataupun satu sokongan daripada pengguna pantai untuk program kebersihan pantai hari ini. Okey, setiap orang kat sini apa pendapat apa ataupun perancangan masa depan ataupun apa pandangan korang nak mengenai hal ni? Start dengan sini dulu. Okey, pandangan saya, program ini harus diteruskan oleh pihak OUM. Bukan sekadar OUM Manjung, malah di setiap learning center di seluruh Malaysia. Dan juga kita libatkan ahli keluarga kita untuk sama-sama menyertai program ini. Saya sependapat juga dengan Syahril, kerana program ini memang bagus untuk kita termasuk pelajar-pelajar bagi mendidik bagaimana untuk menjaga kebersihan alam sekitar kita termasuk sungai, pantai dan kawasan hutan. Hai, saya Rul. Program seperti ini memang sangat bagus dijalankan kerana sangat bermanfaat untuk kita semua sekali. Tak kira sesiapa pun kita, pantai kita mesti bersih. Okay, saya Amirul. Okay, pada pendapat saya, program gotong royong seperti ini patut diteruskan oleh sesiapa saja. Bukan sahaja pelajar universiti tapi juga di peringkat sekolah dan juga institusi yang lain. Disebabkan pantai kita yang bersih inilah baru pelancong tertarik untuk datang ke pantai kita untuk membuat aktiviti riadah bersama keluarga. Jadi sepatutnya diteruskan.
pada masa akan datang. Hai, saya Ida atau Farida. Program ni memang sewajarnya diteruskan, tidak kira tahun hadapan ataupun tahun akan datang, sebaiknya diteruskan sehingga bila-bila, kerana ia dapat membantu kebersihan pantai kita sentiasa dijaga. Di samping itu juga, kita dapat mendidik kerjasama daripada ahli pasukan dan juga orang ramai supaya sama-sama mengembeling tenaga menjaga kebersihan pantai kita. Sayangi pantai kita. Mary, macam mana dengan anda pula? Okey, saya, pendapat saya, program ini sangat bermanfaat bukan sahaja untuk pelajar-pelajar universiti, tapi program ini harus diterapkan daripada awal-awal cahut, maksud saya daripada tadika lagi, supaya kita boleh menanamkan satu sifat sifat kemasyarakatan di mana kita boleh sentiasa melestarikan kawasan-kawasan sekitar, bukan sahaja di kawasan pantai, malah di semua kawasan kita, bukan sahaja di kawasan yang pelancongan tetapi di mana-mana sahaja. Okey, itu sahaja.